Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Niska. Selamat datang kembali dengan saya, Miss Niska. Today, we are going to learn mathematics. Hari ini kita akan belajar mathematics. For the first grade, please prepare your mathematics textbook. Untuk kelas 1, silakan disiapkan buku teks matematikanya ya. And show to Miss Niska. Aku tunjukkan ke Miss Deska. Very good, dear. Okay, now please open your book. Sekarang, tolong buka bukumu. Page 48. Halaman 48. I will share to the screen the page. Gua akan membagikan halamannya di layar ya. Okay, this is page 48. Understanding the subtraction within 10. Memahami pengurangan dalam angka 10. Ya, kita akan melakukan operasi pengurangan di dalam angka 10. Okay, analyze it. Suruh menganalisa kita. Let's go. Yuk. A seller of vegetables, penjual sayuran, seorang penjual sayuran, has 8 cabbages, punya 8 kol. Yuk kita hitung yuk. Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correct. 8 cabbages. My mother buys 5 cabbages. Ibu saya membeli 5 buah kol. So, cross out 5 cabbages. Karena ibu membeli 5 buah kol, maka kita harus menyilang 5 buah kol. Cross out 5 cabbages. Cross out 5 cabbages is to take away. Kita menyilang ini sebanyak 5 untuk mengambil 5 buah kol. Karena sudah dibeli ibu. Because mother bought it. Karena sudah dibeli sama ibu. 3 cabbages are left. Tersisa 3 kol. Left. Sisa. Left. Sisa. 1, 2, 3. 3 cabbages are left. The problems above, masalah di atas, can be written, bisa dituliskan, into mathematic sentence, ke dalam kalimat matematika, menjadi seperti ini. This is mathematic sentence. Okay. 8 is whole. 8 itu keseluruhan. This one. Sorry. This is whole, keseluruhan. 5 is part. 5 adalah bagian. Ya, yang disilang ini, bagian yang disilang adalah bagian yang dibeli oleh ibu. 3 is part also. 3 juga bagian. 3 ini adalah bagian yang tersisa setelah diambil karena dibeli oleh ibu. Okay. This symbol is read as minus. Simbol atau tanda ini dibacanya minus ya, atau kurang ya. It mean subtract. Ini artinya dikurangi atau pengurangan. Okay. 8 minus 5 is equal to 3 is a subtraction sentence. Yang ini nih disebut sebagai atau adalah sebuah kalimat pengurangan. Ya, kalimat matematika pengurangan. Kenapa? Karena ada simbol minus. Karena ada tanda kurang.
We read it as, kita membacanya sebagai 8 minus 5 is equal to 3. Yes, very good. You already read a subtraction sentence correctly. Kamu sudah membaca kalimat pengurangan dengan sangat betul. Okay, let's go to another slide and page. Yuk ke halaman dan slide berikutnya. This is page 50 and 51. Ini adalah halaman 50 dan 51. This is page 50. On the page of 50, di halaman 50, there is mistaken. Ada kesalahan ya. On your page, on your book, it is written as 20. Di bukumu dituliskan sebagai 20. But please make the correction. Tolong diperbaiki ya. Write it as 19. Tolong ditulis, dikoreksi dengan angka 19. Okay, very good. Thank you. Analyze and fill the blank. Tolong dianalisa katanya. Lalu diisi titik-titiknya. In Andy's class, di kelasnya Andy, there are 19 students. Ada 19 siswa. Let's count the students. Yuk kita hitung yuk muridnya. Benar gak ada 19? Is it correct? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 16, 17, 18, 19. A very good year. Okay, there are 19 students. 3 students join the team choir. 3 orang siswa bergabung dengan tim paduan suara. This one, 3 students join the team choir. Okay, let's continue to page 51. Yuk kita lanjut ke halaman 51. How many students are there in Andy's class? Left. How many students are there in Andy's class? Left. Ada berapa banyak murid yang ada di kelasnya Andy? Left-nya apa ya, Miss? Do you remember the meaning of left? Yes, very good. How many students are there in Andy's class left? Means, artinya adalah ada berapa banyak jumlah siswa di kelasnya Andy yang tersisa. Very good, dear. Bagus sekali, nak. You still remember our last discussion. Kalian masih ingat pembahasan kita yang terakhir tadi? Okay, caranya adalah step 1, langkah pertama. Regroup 19 into tens and ones. Tolong dikelompokkan ulang 19 ini menjadi puluhan dan satuan. 19 digrupkan menjadi puluhan dan satuan. Tens and ones. 19, regroup into tens and ones. Still have to subtract with 3. Tetap harus dikurang dengan 3. Step 2, langkah kedua. Subtract 3 from 9. Kurangilah 3 dari 9. Ya, ini satuannya dikurangi dengan 3 yang ini. 9 minus 3 is equal to 8. Subtract the ones.
kamu kurangi satuannya. Yang satuan adalah yang ini. Okay, 9 minus 3 is equal to 6. Berarti yang puluhannya tetap ya, karena yang dikurangi adalah satuannya, ones. Karena puluhannya tetap, dia tetap nilainya di sini, turun di step 3. Step 3, puluhannya turun. Satuannya sudah berubah karena sudah mengalami pengurangan di langkah kedua menjadi 6. 6-nya ditaruh di sini. Langkah terakhir adalah kita jumlahkan. 10 ditambah 6 sama dengan titik-titik. 10 plus 6 is equal to bla bla bla. So, jadi 10 ditambah 6 akan sama dengan 19 dikurang 3. Hasilnya akan sama. Yang ini akan sama dengan yang ini. Let's count. If you count this one, jika kamu hitung ini, please put 19 on your mind or your mouth. Tolong disimpan 19 di pikiranmu atau di mulutmu, 19, and then subtract with 3, dikurang dengan 3. Okay, let's count it down. Kita hitung mundur ya. 19, 18, 17, 16. Jadi 19 dikurang 3 adalah 16. Let's count in English. Yuk kita hitung dalam bahasa Inggris. 19 on your mind or your mouth, and then subtract with 3. Subtract with 3 by count it down, menghitung mundur. 19, 18, 17, 16. Jadi 19 dikurang 3 adalah 16 atau 16. Sama enggak dengan 10 ditambah 6? Let's try to count this. Yuk, kita coba untuk menghitungnya yuk. Hitung dengan cara yang sama, tapi menghitungnya maju. Kalau untuk penjumlahan, you count to front if you do the addition. Kamu menghitungnya maju jika untuk penjumlahan. Put 10 on your mind or your mouth. Ditaruh 10-nya di pikiran kamu atau di mulut kamu. And then add with 6. Tambahkan dengan 6. And then you count to the front. Kamu hitungnya maju. Ya. Mulai dari 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes, correct. 10 plus 6 is equal to 19 minus 3 is equal to 16. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 19 dikurang 3 sama dengan 16. Kamu bisa menuliskan 16 di sini. Okay, there are 16 students left in Andy's class. Yang tersisa jumlahnya 16. Very good, dear. I know you can do it very well. Tahu kamu mengerjakannya dengan sangat baik sekali. Okay, now I have something here. Ibu punya sesuatu di sini. I have a speedos. Ibu punya speedos, colorful speedos, speedol warna-warni. Yes. And a crayon, colorful crayon. Okay. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I have 12 crayons. Okay. This is 12 crayon. I will take away 3 of them.
I will take away 3 of them. 1, 2, 3. I take away 3 crayons. Ibu ambil 3. How many crayon left? Ada berapa jumlah crayon yang tersisa ya? Let's count. Yuk hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 minus 3 is equal to 9. Very good. Okay, it is enough for today. Cukup untuk hari ini. I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu memahami ya penjelasan ibu. Let's keep practicing. Yuk kita tetap berlatih ya. Stay healthy, stay safe at home, and keep smiling. Tetap tersenyum ya. Okay, let's end this discussion by saying hamdalah. Kita akhiri pembahasan kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you for listening to me. Terima kasih sudah mendengarkan ibu. And give me your love sign. Kasih tanda cinta untuk ibu. Give me your love. Kasih hati ya untuk ibu. And give me your far away kiss. Kasih sunjau ya. Thank you very much. See you dear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.